dari lapangan Renon dan Pasar Bali, kita lagi ada kegiatan Hard Bike 2022 ya. Indonesia Hard Bike 2022 ya tepatnya ya. Di sini juga banyak banget rangkaian kegiatan fun bike bersama Bapak Wakil Gubernur Bali, dan juga nanti bakalan ada door prize, banyak sponsor, banyak stand juga di sini yang tentunya masyarakat bisa nikmati bersama ya. Seperti apa sih keseruannya? Ikutin Yuri langsung yuk. Tiga, dua, satu, go! Go! Baik, selamat bersepeda, kami ucapkan kepada Bapak Ibu, hati-hati di jalan, dan kita bertemu lagi di garis finish. Jantung di pagi hari ini tentunya untuk jantung kamu yang sehat juga ya. Nah, fans setia di sini kita sudah ada banyak sekali peserta, dan ini salah satunya ada ketua dari ketua YJI Pusat. Kita bakalan bincang-bincang bareng yuk. Halo Bapak, selamat pagi. Boleh bincang-bincang sedikit Bapak? Boleh, boleh. Oke, namanya Bapak siapa? Pak Sawardi. Bapak Sawardi, gimana nih kegiatan pagi hari ini bersama Indonesia Hard Bike 2022? Bapak mungkin boleh ceritain sedikit keseruannya dong Pak? Luar biasa, semangatnya orang untuk mengejar sehat ya. Kemudian dengan kerjasama Yayasan Jantung Indonesia dan dengan pusat maupun di cabang Bali terutama yang dimulai hari ini, kita mengajak masyarakat untuk tetap mempertahankan kesehatannya, kebugarannya melalui olahraga ORJS, olahraga jantung sehat. Itu ada 4, senam, sepeda, renang, dan jalan sehat. Nah, salah satunya kita praktekkan senam pagi ini di lapangan Renon, kemudian tadi sudah dibuka, dimulai oleh Pak Wagub, itu sepeda sehat. Ya. Dan juga di sini saya sudah bersama ketua panitia dari penyelenggara acara ini tentunya. Selamat pagi Bapak. Bapak mungkin boleh kenalan dulu Bapak. Namanya siapa Bapak? Nama saya Nyoman Mangkukarmaya. Saya dosen FK Unut. Oke, Bapak Nyoman Mangkukarmaya ya. Dan tentunya Bapak mungkin boleh sedikit tanya-tanya seputaran acara Hard Bike 2022 ini yang diselenggarakan tentunya di 8 kota, salah satunya di Denpasar ya Pak ya. Mungkin boleh dong bincang-bincang dikit sama fans Tia Gema Merdeka di rumah, silakan Bapak. Indonesia Hard Bike itu adalah suatu cara untuk menyehatkan masyarakat ya. Jadi mengajak dan mendorong masyarakat untuk hidup sehat ya, supaya mencegah penyakit jantung. Sementara ini banyak orang yang tidak mau mencegah dirinya, sehingga banyak sekali kasus jantung ya. Sehingga dengan demikian banyak sekali kemudian biaya yang keluar untuk itu, biaya tenaga dan sebagainya. Kenapa kita tidak bekerja di hulu mencegah supaya tidak terjadi jantung ya? Selap. Dari Gianyar Bike Community. Iya, dari Gianyar kemarinnya ini gimana nih? Naik sepeda. Wah, happy sama teman-teman. Teman-teman ya. Baru aja di senam, di Zumba. 45 menit. Ya. Di Gema, Radio Gema Merdeka. Ya. Ya, happy senang dapat kopi gitu, beli sambil beli kopi, enak kopinya. Ya. Berharap engkau mengerti.
Makasih banget. Terlalu ya. Ini. Iya, tentunya juga